Indonesia. Negeri tercinta ini memang punya daya tarik tersendiri. Aroma kehangatan dari tutur kata santun sanggup menyihir warga negara asing mengejar mimpinya di bumi pertiwi. Begitu pula di dunia sepak bola tanah air. Ramainya legenda asing merumput di Indonesia membuat jatuh cinta hingga menetap dalam waktu kurun lama. Dengan alasan kecintaan, tak jarang pesepak bola asing memutuskan berganti kewarganegaraan. Salah satunya kreator Sriwijaya FC, Esteban Vizcarra. Memiliki segudang pengalaman dan prestasi, Vizcarra tengah nyaman tinggal di negeri ini bersama istri dan anak tercinta. Menikahi pujaan hatinya asal Indonesia, Resti Ayu Ferdina, pesepak bola 32 tahun akhirnya memilih menetap di tanah air. Perhatian sang istri membuat pemain kelahiran Argentina betah melanjutkan hidupnya bersama keluarga kecilnya. Sehari-hari harus jaga makanan, dari sarapan, makan siang, makan malam, terus buah-buahan, vitamin, terus juga pola hidup yang pasti, terus selalu kasih pencerahan positif, kata-kata positif supaya lebih semangat. Ritual khusus dalam jamuan kini mengarah ke masakan Nusantara. Sukanya nasi rendang. Dulu dia gak suka banget nasi rendang, tapi sekarang dia malah udah ada kayak ritual kalau habis. Dia kalau sebelum pertandingan dia gak pernah makan pedas, tapi kalau sesudah pertandingan dia langsung harus makan rendang. Aktivitasnya kini lebih dominan bersama keluarga kecilnya, segalanya demi anak dan istri. Maka itu, berbagai kegiatan keseharian selalu mengikut sertakan keluarga. Kalau ada libur atau ini ya, sehari-hari saya suka sama keluarga. Ya, jalan-jalan ke mall. Sekarang saya mulai cari sekolah untuk anak di sini, di Palembang. Dan saya pagi-pagi antar dia ke sekolah, jemput, sama keluarga nanti makan, sama-sama di mall. Meski sering menikmati makanan Indonesia, Vizcarra juga punya tradisi dalam menyantap makanan sebelum bertanding. Buat stamina ya, saya sudah makan Indonesia campur-campur ya, tapi masih makan sebelum pertandingan, makan spaghetti, suka makan sedikit apa, di luar juga. Dari Argentina masih ada schedules seperti sebelum main, saya makan spaghetti. Harapan pun meluap deras dari Resti Ayu Ferdina. Usai Vizcarra resmi menjadi warga negara Indonesia. Terlebih, Alex Roman Vizcarra akan memulai menjajaki pendidikan di Bumi Sriwijaya, Palembang. Jadi ayah lebih baik, even udah lebih baik, terus bisa terus menjadi kebanggaan untuk keluarga.